Maung Bandung, julukan Persib Bandung, mengambil alih puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Usai kemenangan 1-0 atas Borneo FC pada hari Kamis 26 Januari 2023 melalui gol tunggal David Da Silva pada menit ke-6. Setidaknya ada 5 alasan Persib Bandung asuhan Luis Milla puncaki klasemen sementara Liga 1. Berikut 5 alasan Persib Bandung asuhan Luis Milla puncaki klasemen Liga 1. Yang kelima, jeda kompetisi. Liga 1 musim ini sempat mangkrak selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan pada Oktober dan November 2022 lalu. Hal ini bisa jadi berpengaruh kepada Persib Bandung yang pada awal musim terseok-seok di bawah asuhan Robert Rene Albert. Mengangkat moral tim setelah awal musim yang buruk bukanlah persoalan yang mudah. Jeda panjang Liga 1 2022-2023 selama 2 bulan bisa menjadi persiapan yang dibutuhkan untuk Maung Bandung membangkitkan mentalitas dan itu nampaknya berguna. Yang keempat, kejeniusan Luis Milla. Luis Milla merupakan sosok yang sudah mengenal sepak bola Indonesia dengan baik sebab dia pernah melatih timnas Indonesia pada periode 2017 hingga 2018 silam. Pengetahuannya terhadap sepak bola Indonesia pun terbukti berguna. Semenjak kedatangannya, Persib Bandung sukses meraih 10 kemenangan dari 12 pertandingan. Yang ketiga, para rival terperosok. Klub-klub papan atas Liga 1 musim ini seperti Madura United, Bali United, dan PSM Makassar secara mengejutkan sedang mengalami masalah performa belakangan ini. PSM Makassar dan Madura United tak pernah menang dalam 2 partai terakhir di Liga 1. Di sisi lain, Bali United hanya mampu menang sekali dari 5 laga terakhir. Yang terlihat mengancam adalah Persija Jakarta. Namun mereka juga inkonsisten seperti yang tergambar dalam kekalahan 0-1 dari Persis Solo pekan lalu. Yang kedua, konsistensi. Keterpurukan para rival diikuti dengan konsistensi Persib Bandung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bersama Luis Milla, Persib sukses menang 10 kali dari 12 laga. Ditambah lagi, Persib tidak pernah kalah dari ke-12 pertandingan tersebut. 2 partai selain 10 kemenangan tersebut berakhir dengan skor imbang. Yang pertama, ketajaman David Da Silva. David Da Silva telah menjadi sosok penting bagi Persib Bandung di musim ini. Dia bermain dalam 18 kali di Liga 1 dan sukses mencetak 15 gol disertai 3 asis. Gol-gol David Da Silva pun sering tercipta di saat-saat vital. Itu tergambar dalam 2 pertandingan terakhir kontra Madura United dan Borneo FC. Dalam kedua partai tersebut, Persib Bandung hanya menang dengan skor 1-0. Dan kedua gol tersebut diciptakan oleh sang striker asal Brasil berusia 33 tahun tersebut.